Ibu panda ini baru aja ngebrojolin dua anak kembarnya, tapi sama si penjaga, satu anaknya buru-buru diambil, guys. Anak satunya dia jaga erat-erat di pelukannya, tapi dia melihat cemas ke anak satunya yang diambil. Sebelum lanjut, yang like dan subscribe, aku doain nih, kelak kamu dan sekeluarga kamu bisa masuk surga. Komen amin ya. Satu anaknya ini nggak dia lepas-lepas, guys, terus dia peluk, dielus penuh sayang. Gemoy banget ya. Bahkan pas dikasih makan aja, si panda tetap nggak mau ngelepasin anaknya itu. Penjaganya ini mau ngambil anaknya itu, guys, sampai-sampai harus dikasih bumbu penyedap yang banyak. Dengan berkali-kali percobaan, akhirnya penjaga itu pun berhasil mengambil anak pandanya diam-diam. Ternyata selama diambil, si ibu panda stres nyariin anak-anaknya. Pas dibalikin, langsung dipeluk erat lagi. Tapi satu anaknya kemana ya? Klik link yang ada di atas foto profilku ini ya, buat tonton full filmnya.